perkembangan zaman, saya akan menuntut tugas kamu yang tidak biasa. Saya bilang, saya akan menuntut kamu tugas yang tidak biasa. Bahwa yang namanya prajurit, tidak ada bedanya antara Prada dengan Jenderal. Sama. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menyatakan bahwa TNI siap mengirimkan pasukan perdamaian ke wilayah yang tengah berkonflik di Myanmar. Meskipun demikian, pengiriman tetap harus menunggu perintah dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kira-kira itu pasti ada, karena undang-undang kita mewajibkan, ya, mewajibkan. Tetapi itu semuanya tergantung PBB, karena pasukan perdamaian di bawah kendali PBB dan atas perintah PBB. Dan TNI selalu mempersiapkan, kapanpun diperlukan, kita sudah siap. Belum ada rencana, tetapi kami siap. Waspada dan wibawa, prajurit komando berjiwa satria. Bagi Nusa, bangsa dan negara.